Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah Vivo Y91. Ini kasusnya kamera belakangnya nggak bisa. Jadi kalau dipencet ke kamera itu ini. Kemudian kalau di kamera lainnya rusak tidak dapat beralih ya. Itu ada seperti itu. Oke, ini untuk penanganannya silakan langsung saja dimatikan dulu kemudian dibongkar. Mati. Oke, untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya ya. Dan sedikit info juga buat teman-teman yang baru saja bergabung atau berniat untuk mendalami dunia teknisi, itu bisa ikuti channel kita, buka channelnya di Flash, dulu nama channel kita Flash ID, tapi sekarang kita ganti namanya menjadi YSF Info ya. Dibuka channelnya, kemudian tap di bagian playlist. Di situ ada playlist Ayo Jadi Teknisi. Nah, tentang alat-alat yang dibutuhkan serta analisa-analisa dasar tentang kerusakan HP tentunya itu kita bahas di playlist yang itu ya, playlist Ayo Jadi Teknisi. Silahkan di putar sendiri videonya, cari-cari sendiri ya. Oke, ini bukanya kok agak susah ya. Sedikit info juga untuk Vivo ya, Y91, Y93 dan Y95 itu untuk urusan kamera kasusnya sama, jadi ini sama saja ya, bisa untuk ketiga ponsel ini. Bukanya harus pelan-pelan juga karena ada fleksibel fingerprint ya. Ini masih segel atau belum pernah dibuka, masih ada segel Vivo nya kita buka pelan-pelan dulu. Oke. Setelah kita buka, kita lepaskan baterainya. Soket baterai ini kita lepas. Kemudian ini bautnya kita lepas juga ya. Susah hopengnya. Ini kita angkat juga, ini harus diangkat semua ternyata. Masih ada pot. Oke, untuk kamera kan kamera depannya tadi bisa dan kamera belakang ini yang nggak bisa. Itu biasanya masalahnya ada di sini ya, di kapasitor yang ini, di dalamnya ini ada kapasitor. Fokus nggak? Nah ini dalamnya ini ada kapasitor, jadi akan kita buka dulu kapasitornya dan kita cek. Biasanya di situ ada yang short atau ngeground atau konslet lah, bisa dibilang seperti itu ya. Oke. Di sini ada beberapa kapasitor ya. Bisa dilihat. Nah, di sini ada beberapa kapasitor. Kita cek dulu mana yang short dulu ya. Kalau yang short biasanya yang di bagian ini sih. Kita cek dulu. Kalau yang short kita cabut ya. Kita
lanjut lagi pengukuran dulu. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi karena ada user jadi kita potong. Kita tadi mengukurnya sampai di mana lupa sampean ya. Oke. Ini untuk jalurnya aman semua sih, seharusnya aman semua. Kita cek aman semua, tapi saya lebih curiga ke C yang ini karena berubah-ubah ya untuk ininya. Untuk tegangannya berubah-ubah di sini, di C yang ini. Jadi kita akan congkel saja yang ini. Tapi ngomong-ngomong saudaranya kok belum dinyalakan ini. Jadi kita nyalakan dulu saudaranya. Kita congkel yang ini dan kemudian akan kita tes lagi ya. Apakah bisa normal atau masih belum? Kita tunggu dulu. Saudaranya agak anget dikit. Oke, ini untuk saudaranya sudah lumayan anget ya. Sudah berasap kalau dimasukkan ke load fat. Oke, ini kita cabut C yang tadi ya. Timahnya ada di sini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah kita angkat. Sekarang kita akan coba dulu. Kelihatan enggak? Nah, ini sudah kita angkat C yang sebelah sini tadi. Kita akan tes dulu ke ini. Apakah sudah mau connect untuk kameranya atau belum ya? Kita belum tahu juga sih. Ya. Oke, ini kita nyalakan dulu. Sudah nyala. Kita tunggu dulu ya proses loadingnya ini sampai dengan selesai dulu. Oke, kita langsung tes kamera saja, nggak usah berlama-lama. Oke, kamera belakangnya sudah nyala ya, sudah bisa normal lagi. Kamera depan juga oke. Jadi fix ada masalahnya ada di kapasitor tadi.
ini sudah selesai kasusnya, kita anggap selesai. Semoga ini bisa dijadikan referensi buat teman-teman dan semoga saja bisa bermanfaat. Jadi masalahnya ada di C yang ini tadi, minta C atau kapasitor itu sama saja kalau menurut saya. Barangnya sekecil ini tapi masalahnya segede itu ya, sampai nggak bisa buka kamera. Ini kita buang. Oke lah, jadi cukup sekian dulu lah video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya, dan semoga bisa dijadikan referensi buat teman-teman yang tengah cari solusi tentang kameranya yang bermasalah atau bagaimana. Jadi cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita di YSF Info dengan diklik subscribe dan dinyalakan loncengnya ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye-bye.